Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Wih, balik lagi di Ricaro Channel. Nah, tebak gue mau ngapain hari ini? Iya, betul. Ngapain? Hari ini gue ada meeting. Gue meeting pecel ayam gue. Sekarang udah jam 9-an. Karena gue meeting jam 10. So, sekarang gue harus berangkat. Nanti mungkin ada sedikit yang berbeda hari ini. Mau tau apa, ikutin aja. Oke, yuk. Ada baiknya sebelum kita melakukan perjalanan kita harus berdoa. Betul? Ya, mari kita berdoa. Bismillah. Amin. Let's go guys. Rutinitas gua guys. Supaya kalian tahu juga. Oke, Mbak. Makasih Mbak. Gua biasanya juga kalau berangkat kerja atau kemanapun lah keluar rumah, gue selalu beli kopi dulu guys. Karena pas banget nih keluar rumah gua belok kiri langsung ada tempat kopi. Kita tes ya. Biasanya masnya atau mbaknya udah apa namanya hafal banget sama pesanan gua. Ntar kita lihat. Jadi biasanya gua pesan double shot ice shaken espresso. Nanti kita lihat masnya atau mbaknya. Biasanya oh Mas Riki ya gitu. Kita lihat nih kalau orang baru udah enggak tahu. Kita tunggu ya. Nah, sekarang kita nih. Halo. Halo. Siang pagi Mas. Iya pagi Kak. Mau double shot ice shaken espresso dong? Boleh Kak. Kopinya mau pakai yang holiday blend enggak? Yang biasa aja Mas, standarnya aja. Pakai ya, tumbler ya? Pakai tumbler ya? Iya. Saya kan pembayaran yang menggunakan Amerika. Pakai cash? Pakai cash ya. Atas siap. Nama kasih yang sorry. Ricky. Ricky. Iya. Kopinya nggak mau ditambah Kak? Nggak usah. Nggak usah ya? Iya. Ada double shot saya kan di tumbler. Iya, benar. Bentar ya. Nggak ditambah apa-apa ya? Sama makanannya mungkin? Enggak ya? Nggak usah Mas. Ini aja. Iya. Kopi-kopi itu Kak. Iya, makasih. Pesen kopi satu doang ditawarin ini banyak banget guys. Tapi emang tiap pagi gue pasti kesini karena simple ya, apa namanya drive thru gitu, nggak usah turun dulu apa segala macam, kecuali kalau memang pengen kopinya yang beda gitu. Di rumah sih sebenarnya ada mesin kopi, cuma karena waktunya mepet, gue tuh suka apa ya, kalau berangkat suka mepet-mepet sama jam kerjanya, jadi buru-buru, jadi suka drive thru lah. Nah kalau di sini gue sukanya double shot ice shaken espresso. Kenapa? Karena itu espresso yang cuma dikasih susu doang, jadi plus sama gula juga, jadi nggak simple sih sebenarnya. Bukan kopi susu tapi espresso double shot tuh double dua sama dikasih susu terus di shake gitu di dalam apa namanya ya, di shake lah, dikocok habis itu masukin. Ntar kita lihat, enak kok. Ntar kalau kalian mau coba itu rekomendasi dari gua. Bilang aja Mas yang biasa dipesen Ricky Harun. Masnya pasti langsung nggak tahu. Ya makasih ya. Ya terima kasih. Ini nggak usah ya. Nah, happy working. Thank happy you. Working juga. Thank you. Nih, lihat nih dalamnya nih. Tuh. Begini. Tuh, lihat tuh. Jadi ini di shake jadi kayak ada bubble-bubble-nya gitu. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mas. Oke, sekarang kita sudah beli kopi, kita sudah kayak lapar dikit deh. Coba kita cari makanan dulu. Belok kiri. Mana Mas? Saya bingung tadi taruh mana. Oh ini dia. Maklum, agak lupa ya Mas. Ingat guys, kalau kalian berpergian, naro karcis parkirnya diinget-inget.
gue tuh salah satu orang yang take it. Gue salah satu orang yang suka lupa taruh karcis parkir di mana. Tapi kalau udah biasa taruh karcis parkir, harus taruh di satu tempat yang pokoknya setiap hari kalian taruhnya di situ. Jadi kalian nggak lupa lagi untuk taruh di mana. Oke. Okay. Agak lapar karena tadi sarapannya juga nggak terlalu maksimal. Sekarang kita mau cari makanan dulu ya. 800 meter. Ambil jalur kanan. Oke, okay, Mbak. Yuk. Gue biasanya kalau mau berangkat pagi-pagi, habis ngopi gue mau beli cemilan dulu. Biasa cemilan anak-anak ya. Karena biasanya kan anak-anak suka makan ini dan gue jadi sering juga. Tapi sekarang gue pengen melakukan hal yang berbeda. Gue mau melakukan satu challenge, yaitu adalah gue akan pesan tapi surprise. Gue akan pesan apa yang dipesan sama mobil depan. Oke, kita lihat. Tapi nggak ada mobilnya, jadi kita akan tunggu dulu mobil yang mau pesan. Wah, ada nih. Wah, kita muter sekali lagi. Daripada nunggu, ini udah ada mobil nih yang pesan. Oke, jadi kita akan pesan yang sesuai dia pesan. Ini kita muter lagi sekali lagi. Sebenarnya nih challenge sudah sering sih di YouTube gitu. Cuma ini menurut gue suatu hal yang ya buat gue sih baru, ini pertama kali. Tapi ya kita lihat deh kayak gimana. Gak apa-apa lah, seenggaknya gue merasakan juga apa yang orang rasakan. Oke. Kita pagi, saudara setia punya soal ya. Pesanannya pagi, Mbak. Mbak, ya. Aku mau pesan yang mobil depan pesan dong, Mbak. Yang mobil pesan depan? Iya. Iya. Samain aja, Mbak. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Samain. Iya. Bentar ya. Iya, Mbak. Gue ditegang. Mbaknya heran. Sama. Ya. Iya, terus. Udah. Makasih. Oke, makasih. Kita lihat pesanannya apa ya. Sorry, Mbak. Iya, 132, Kak. Iya, gimana, Kak? Iya, pesanannya apa? Hah? Oh, Mbaknya nggak ngomong sama saya. Es krim coklat apa? Iya. 132 ribu, guys. Kayaknya banyak pesanannya nih, guys. Oh iya, masker gue mana? Gue bawa masker nggak ya? Kayaknya tadi gue bawa masker deh. Rupa di depan ya, Kak? Oh iya, makasih ya, Mbak. Untuk semuanya. Oke. Sekarang kita tinggal lihat apa pesanannya. Sambil nunggu ya. Kalian pasti pernah lah ngelihat konten kayak gini. Lu pernah ngelihat konten gini nggak? Nggak ya? Woi, jawab, kameramen gua nih. Nah, tuh udah ada tuh. Ntar guys, nah udah ada nih. Fix. Pagi. Pagi dua ya? Iya. Mainannya cowok atau cewek, Kak? Hah? Mainannya cowok. Mainannya cowok aja. Aduh, mainannya guys. Emang ada pilihan mainannya, Mbak? Oh iya. Oh, ini semua? Pilih dua aja, Kak. Oh, pilih dua. Ya ini aja nih. Ya ini deh. Ya, coklatnya tunggu di Cimbe dulu aja ya, Kak. Nanti diantar. Oke. Okay. Ada es coklatnya juga, guys. Tunggu. Ini nih ada struknya. Kita lihat dia pesannya apa aja. Oke. Okay. Jadi disuruh nunggu es coklat, guys. Senannya 2 Happy Meal, 2 es coklat regular, 2 Toys Medium Rice, 2 Large Rice. Tuh kita lihat. Jadi kayaknya Happy Meal ya dapat mainan nih, guys. Oke, okay, ini pas banget. Pokoknya ini pas banget buat gue sih, ini anak-anak gue nih ntar gue kasih. Jadi nggak ada yang mau bazir, guys. Walaupun ini bukan makanan kita, tapi bakal kita makan ramai-ramai ya. Setuju ya? Tadi dia bilang ada
2 large fries. Nasi mamam nih, nasi nih. Tapi harus dimakan, oke okay? Ya, jangan mubazir. Hah? Enggak boleh mubazir. Oke. Okay. Udah ayam ya, sama nasi. Ini 2 paket nih. Sama ayam sama nasi tuh. Jadi ada 2 paket ayam sama nasi sama plus 2 nasi gede. Fix. Ini adalah mungkin ibu-ibu mengantarin anaknya. Tapi kan belum sekolah ya. Mungkin ibu-ibu mau beliin makanan buat anaknya. Cuma yang aneh adalah kenapa dia pesen nasi gede 2. Padahal di paketnya udah ada nasi. Ya udah gak apa-apa lah. Asli gue bingung nih, nasi 2 buat apaan ya? Mungkin di rumahnya dia mau makan pesen nasi. Mungkin di rumah anaknya makan ayam pesen, tapi ibunya makan yang ada di rumah. Bagus juga. Gue lagi jalan, masih rada jauh, jadi kayak lumayan rada ngantuk. Mending kita ngobrol-ngobrol dulu. Gue pengen tanya deh sama kalian, kalian ngelihat sesuatu yang beda gak sih dari look videonya? Ayo, hah? Lihat gak apa yang beda? Sesuatu yang biasanya gue story-story di dalam mobil, terus mungkin gue bikin beberapa video sama anak gue dalam mobil, terus sekarang kalian ngelihat ada yang beda gak? Benar. Gua sekarang lagi naik mobil yang namanya Hyundai Ioniq. Nah, jadi ini mobil enggak pakai bensin, guys. Ini mobil listrik yang di charger. Beda sama mobil yang biasa. Kalau mobil yang biasa kan memang pakai bensin ya. Kalau ini enggak pakai. Jadi kalian memang harus charger, dan semuanya fiturnya pakai teknologi gitu. Keren deh pokoknya ini. Pokoknya nyaman banget naik mobil ini gitu. Jadi gue bakal kasih tahu dulu nih sama kalian nih bedanya mobil yang konvensional sama mobil Hyundai Ioniq ini seperti apa. Ini lagi guys, ini ada beberapa keunggulan-keunggulan nih dari mobil Hyundai Ioniq Electric ini. Yang pertama desainnya, terus dari performanya, kenyamanannya, keamanannya. Kita bahas pertama satu-satu ya, kita bahas dari ke desainnya. Desainnya unik banget, gue suka banget sama lampunya. Gue suka banget bagian depan sama belakangnya. Kalau depannya tuh kayak rada kayak robot kalau menurut gue. Jadi kita bahas satu-satu, oke? Okay? Nah, untuk desainnya, ini desain floating grille dengan lampu khas unik yang berasal dari lampu depan LED ke DRL, menekankan citra futuristik Ioniq Electric. Ioniq Electric ditata dengan ruang interior berteknologi tinggi dengan pengaturan cahaya, hiasan krom, dan floating cluster housing berbalut kulit sintetis. Jok kulitnya aman dan dilengkapi dengan sunroof. Nah, ada untuk chargernya juga guys. Nah, dilengkapi juga sama pemilihan untuk mode hangat sama sejuk untuk di kursinya guys. Nah, ini juga keren guys, ditunjang loh oleh garansi baterai 8 tahun atau 160.000 km. Nah, mana yang tercapai aja lebih dulu. Terus ada jaminan gratis perawatan 5 tahun per 75.000 km. Nah, mana aja yang tercapai lebih dahulu. Nah, ini nyaman banget guys. Untuk kenyamanannya, ini ada tombol dengan tipe shift by wire, meningkatkan kenyamanan pengoperasian. Oke, ini untuk keamanannya guys. Dilengkapi sistem keamanan terbaru untuk keselamatan ekstra seperti rear view monitor with dynamic parking guides, parking distance warning, blind spot collision warning, rear cross traffic collision warning, 7 airbag system, dan tire pressure monitoring system.
Nah guys, ini untuk performanya. Powertrain dari Ioniq Electric menggunakan motor listrik bermagnet permanen dan berefisiensi tinggi sebesar 100 kW atau 136 PS yang dipasok oleh baterai lithium ion 38,3 kWh dalam sekali pengisian daya, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan gaya hidup pemilik. Pengisian daya penuh dapat dicapai dalam 54 menit untuk pengisian 0 hingga 80% dengan menggunakan stasiun pengisian kendaraan listrik berkapasitas 100 kW. Motor mengembangkan torsi 295 Nm yang didistribusikan ke roda depan dan berakselerasi 0 sampai 100 km dalam 9,9 detik. Jarak tempuh Ioniq Electric mencapai 373 km berdasarkan NEDC1. Dan juga nih, dilengkapi dengan 3 drive mode select. Ada Eco, Eco Plus, Comfort, Sport. Nah, untuk belinya gampang guys. Hyundai Ioniq Electric ini tersedia di dealer resmi Hyundai di Indonesia dan kalian bisa dapat melakukan test drive loh. Hyundai Motors Indonesia juga meluncurkan program Click to Buy untuk memudahkan pelanggan dalam memilih mobil Hyundai secara online. Platform ini memungkinkan pelanggan untuk reservasi test drive, meminta penawaran, hingga melakukan booking kendaraan yang diminati. Click to Buy dapat diakses di situs www.hyundai.com/id/id. Banyak banget keresahan-keresahan dari orang-orang. Nih kalau misalkan di jalan terus habis apa namanya baterainya gimana gitu. Ini dijawab habis sama apa namanya Hyundai-nya juga gitu. Karena selain kita charger di rumah pada saat kita tidur ya kan, kita kan punya banyak waktu tuh. Dari kita pulang kita charger tuh sama di rumah. Nah selain itu di tempat-tempat di Jakarta ini juga banyak apa namanya tempat charger-charger. Ini salah satunya gue bakal kasih contoh sama kalian nih. Gue kebetulan ngelewatin Ion Mall. Nah di sini ada tempat charger untuk mobil ini khusus gitu. Jadi walaupun di jalan tetap tenang karena ada tempat buat kita mencharger ini mobil gitu. Dengan kondisi kalau memang kita buru-buru ya dari rumah gitu dan belum sempat mencharger gitu, atau kapasitas baterainya udah tinggal sedikit gitu. Sebenarnya kayak handphone aja, kalau lu udah tinggal dikit lu charger gitu. Tapi lebih baik memang charger di rumah sampai full baru kita keluar rumah gitu. Tapi tenang aja, ini ada tempat-tempat, beberapa tempat yang memang bisa untuk mencharger. Ntar gua kasih lihat nih. Oke, guys, kita udah nyampe di tempat chargernya. Kita lihat dulu nih chargernya. Dia colokannya apa? Nah, kalau colokannya dua kayak gini, berarti dia itu adalah DC. Nah, kalau DC kita pakainya yang ini. Nah, kita pakainya bakalan yang ini. Karena ini colokannya dua. Nah, DC itu yang tadi gue bilang bisa kurang lebih 2 jam full dari 0 sampai 100. Nah, kalau yang di sebelah sana itu AV. Kalau AV itu sekitar 4-5 jam lah, 4-5 atau 6 jam kurang tahu juga gue, tapi informasinya seperti itu. Nah alhamdulillah ini colokan yang DC, jadi cuma 2 jam bisa full. Jadi kalau lu semua nggak sempet di rumah charger, lu cari tempat yang paling dekat dari rumah lu untuk charger, cuma 2 jam langsung full. Keren, gue isi dulu ya. Nah coloknya mah tinggal colok aja, gampang. Tapi kunci mobilnya, HE mobilnya harus dalam keadaan terbuka baru kita colok. Nah, yep, tinggal tunggu deh. Nah, sebelumnya kalian itu harus isi dulu. Kalian yang juga harus bayar ya isi ini. Jadi di sini ada panduannya. Kalian harus punya aplikasi, kalian harus download dulu, baru kalian bisa nyadar ini. Itu, tinggal tunggu deh. 2 jam bisa nongkrong dulu sambil nunggu mobilnya dicadar. Mantap. Oke, kita udah sampai tempat cuci mobilnya. Pas banget tempat meetingnya juga di situ, ya kan? Jadi cuci mobil sama meeting. Ini udah lumayan berhenti hujannya supaya mobilnya kincang lagi, kita cuci dulu. Ayo.